تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Dia berada tinggi di atas 'arsy. 'Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Arsyur Rahman adalah makhluk Allah yang menjadi atap surga. Atap bagi surga yang tertinggi, surga Firdaus, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Disebutkan oleh para ulama, arsy adalah makhluk Allah yang menjadi atap bagi langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Sangat besar, hanya Allah yang mengetahui kebesarannya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya Dia berada di atas arsy, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketinggian yang layak bagi kesempurnaan sifat-sifat-Nya tabaraka wa taala. Dengan ketinggian yang tentunya tidak sama dengan ketinggian makhluk. Ketinggian yang sempurna. Ketinggian zat maupun ketinggian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.